Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah... Karena pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita curahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK waidasim kita bertemu lagi uh, pada hari ini di pembelajaran daring yang sudah uh, sekian kali pertemuan ini. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, pertama yang harus kalian pahami, pesan-pesan Bumila: pertama adalah ada tiga hal yang harus kalian pahami selama masa pandemi ini. Pertama adalah nasihat Bumila: satu, kalian harus tetap menjaga sholat kalian, ibadah kalian. Karena selama pandemi ini kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di masa-masa pandemi ini kita bisa dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Yang kedua, selama pandemi ini kalian harus tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring ini, karena kenapa? Karena motivasi itu ada pada diri kalian meskipun Bumila sudah menyampaikan banyak hal tapi kalau kalian tidak ada inisiatif tidak ada semangat maka halnya eh, maka semua itu akan sia-sia yang ketiga yang harus kalian pahami betul sebelum kalian mengerjakan hal-hal lain kalian terlebih dahulu terlebih dahulu eh, Harus Melakukan absen tiap hari karena e, dalam hal ini, Bumila masih ada tanggung jawab untuk kenaikan kelas kalian. E, itu saja pesan-pesan yang Bumila sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan pada pembelajaran daring hari ini agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Agar selama pembelajaran daring hari ini bisa berjalan lancar, marilah kita uh, membaca Al-Fatihah Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dunia akhirat hadratin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Mibarukatil Fatihah. Untuk pembahasan BK hari ini, kita masih membahas bab yang sama seperti minggu-minggu kemarin terkait bab 5 tentang kesehatan reproduksi remaja. Hari ini pun kita masih melanjutkan tentang pembahasan kesehatan reproduksi remaja. Karena yang dibahas hari ini adalah remaja, maka yang harus kalian pahami tentang remaja itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada fase perkembangan remaja. Sebagaimana kita ketahui bahwa e, fase perkembangan seseorang itu dimulai dari fase masa kanak-kanak kemudian beranjak masa kanak-kanak ini berau, e, dimulai dari usia 5 tahun sampai umur 15 tahun kemudian setelah itu beranjak dari masa kanak-kanak menuju ke masa peralihan masa remaja jadi masa remaja ini peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa nah ini pada saat fase remaja ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, remaja ini dimulai dari usia 15 tahun sampai umur, dan mengatakan sampai umur 21 tahun itu dianggap masih e, fase remaja. Jadi, pada masa remaja ini, dari umur 15 sampai 21 tahun ini. Baik perempuan atau laki-laki itu mengalami fase perubahan dalam fisiknya. Kalau laki-laki eh, di masa remaja ini, dia mengalami berbagai, berbagai macam banyak perubahan. Mungkin salah satunya perubahan fisik adalah suaranya berubah dari suara yang imut-imut, ya, menjadi agak eh, keras, agak suaranya agak keras agak tinggi dan agak membesar terus ada lagi e, ciri khas laki-laki biasanya tumbuh e, apa ya Jangkung atau e, Kolenjar yang berada di leher itu mulai kelihatan Ada lagi perubahan mungkin akan tumbuh beberapa Uh, bulu yang mungkin uh, apa janggut kumis itu mulai tumbuh untuk laki-laki dan ada perubahan-perubahan lainnya yang bisa kalian baca nanti uh, dari buku-buku atau dari literasi-literasi lainnya untuk perempuan itu juga ada perubahan fisik ya banyak terjadi perubahan-perubahan fisik pada fase remaja ini untuk perempuan salah satunya mungkin eh, untuk masa balik dia ya, mulai keluar head pertamanya atau ada perubahan-perubahan fisik seperti eh, perubahan salah satunya adalah mulai ada perubahan pinggul mulai melebar eh, kanan kiri juga eh, ada di wajah juga dimulai tumbuh jerawat jerawat mulai ada rasa suka dengan lawan jenis dan itu yang biasanya dialami oleh seseorang baik laki atau perempuan di fase remaja. Bagaimana apa yang telah kalian pelajari hari ini? Semoga apa yang sudah dipelajari materi hari ini bisa kalian pahami. Kalaupun ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung ke Bu Mila. Bisa melalui Jabri lewat WA. Bisa konsultasi, bisa tanya-tanya segala macam hal terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa tetap kalian harus mencatat apapun yang sudah saya sampaikan melalui video pembelajaran daring ini. Jangan lupa dicatat, dipelajari nanti pada saat dibutuhkan, kalian ada informasi ada yang kalian pelajari sehingga ketika ujian kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu saja terima kasih wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh